Ini akan bergabung dari menyaksikan pemaparan dari Dinas Pengawasan Mata. Wasit pada PSU Lusensi Bung Andri dan dibantu oleh asisten wasit akan dihadiri Bung Abah Atus dan Bung Elan Kurniawan. Nampaknya sih akan dilepas oleh Putra dari para senior Cilincang dan wasit diambil oleh Putra dari para Cilupan JPN. Ada file, nah saja. Kalau saya itu pernah menghitung dulu. Daripada nanti sepuluh ribu, lepas ini bisa loh, berikut opat. Terlalu menutup satu eksekutor, baik lepas lewat punggung 6 tadi, nyaris hanya yang terlihat dicaring oleh sang injit-injit semua. 1-0 dapat lepas, ini bisa ngeterok, sang satu berikut opat, break is it, why? Dua kali katot, katot-katotan. Baik, dan lagi lepas oleh sang injit, menerapkan penerbangan dengan 2-0. Lalu 10, dan kita memilai dapat 8, ikut dengan sang setan juga berbeda. Wow! Itulah yang dinamakan bakal sembung makan kedong-dong tidak nyambung dong. 3-0, masih Renzi Papa Milang, lepasnya akan melakukan jam set, bagaimana? Langsung kasih lah, wow! 1-3 set error, BLT, bantuan langsung tuli diberikan oleh sang Renzi terhadap pun daripada Daifel. Berhenti sedih, akan melakukan sebuah set, lepas sudah lepas sedikit, lepas sang setan kebun, pasal! Sang Perni melakukan eksekusi puter sekalipun lambat, tapi menari-nari atas pita tadi, sulit untuk diantisipasi, 4-1, lepas itu dilakukan, lepas juga, anak sinar dan bapak, arik juga kebun, ala bayut, lepas sang kerewan berikan umpan, geberi, tentangan dua, dua, berkatek, lepas sudah anak sinar dan bapak, kado istimewa spesialis kata Bang Seri untuk Haji Cecep, insya Allah nanti makan di rumah makan Haji Ayu. 5-1, bukan lebih 4 AK, masih Kurniawan di Bulianto. Cecep lepas sudah benar, lalu di sana Bang Seter dan Jata. Wow, masih ada sana Hamzah, berikan apa? Bola kepang sayang nyaris kali mencarak di jaring. Dan kisung setel, 2-5 dan bapak salah satu setel Bayu Acai, bapak sudah ada risik Kurniawan, sang Randy berikan apa terjadi, bapak. Wow, kalah bodi, kalah umur disedapkan kota Hamzah, nampaknya tahu karena dia 6-2 pengetahuan, dari nampaknya akan mengusir salah satu berita di barat putra are-are, berarti mencari-cari lepas risik, sang Jum, bapak bel, isis, masih ada risik dari para kanseri, Randy berarti ingin saja, masih dapat dikembangkan lagi. Jatuh spek keras, lepas dalam menjadi sebab itu Jajang Nurjaman, Janur, Jajang Nurjaman. Lagi-lagi sip akan dilepas oleh Putra, anaknya Jepo, sudah cukup 6, lepas isip, ada risip sang Kurniawan, sang Remy berikan lepas, panjang, wow, masuk, anak-anak, buku, 7-3, berkusung seper kebetul, saya senang, itu saudara, Raiti, lepas sang seper dan kakak, oh, dan tersingkat saja, wah, salah. Lagi-lagi, mungkin lapangan sedikit agak licin, sekalipun melakukan diving, namun hanya merayap-rayap bagaikan cepat di dinding. Payu lepas, dari si Sang Kurniawan, sang Redi juga lepas. Mungkin akan terjadi jual beli tujuan di suatu kesempatan ini karena mengingat menimbang lapangan begitu licin. Atur nuhun pada siap atas hati atur kai. Bukan itu besar. Dan angka pun bertambah, 9-4, mana jalan yang sedikitnya? Ayo saya, wow, set error. Ah, enggak kafe. Masih ada sudah dari orang itu. Enggak kafe. 5-9, lanjut lepas, sudah jalan. Ah, ada saja di kolom pantai, kan Randy. Lepas Kurniawan, masih ada salah satu lupa roh, bisa terjadi kata lepas. Wow! Hilang, namun sayang, nyaris. Lepas keluar lapangan pertandingan.
dan servisin siap goreng mendapatkan pilih-pilih poin yaitu 35, 5 angka. Luar biasa dia akan menggunakan siap dari sholat epic sekayak lemparan cedera ada ternyata Opel Hanya. Oh, Kurniawan bola dipancang saja lagi yang bisa melebar menggunakan satu bola resip. Oh, sekit lagi-lagi yang koyo 11, 5, Liping 6 angka. Lepasnya pemain Depo masih belum menghangatkan mesin. Lepas mesin sang D4 lepas sedikit masih ada sang Kurniawan. Bukan hanya ke depan berlakukan sang Rendi ke belakang. Masih ada sang Lepas sang D4 lepas. Oh masih berlakukan ke belakang. Masih ada Arsene Alte. Wah Allahu Akbar. Satu pikir dilepas oleh sang Ferry. Pemain jalan bicara banyak kerja. 12, 5, dan 8, kalau sudah epic, yang pertama, jasa akan sakit belakang, masih ada epic, di sana sang shot terhen, dia memberikan umpan yang gede, hamzah, jasa, bagaimana, oh, cantum, yang lepas, yang tepat, dilepas oleh sang Janur, cacang yang sama, 6, 11, atau 6, 12, lebih tengah bobot, dapatnya lepas shot, ada sebuah rusuk, sang hamzah, sang rey diberikan catat, wow, Kurniawan, oh, nampaknya, libero sedikit agak offside, tidak benar, di terpaku diam di tempat, 7, 12, lepas set oleh Resip Price di sana sang Rene berkata lagi-lagi orang Afrika yang perlu melakukan belakang pangkut sangat pasti 13-7, kemudian Randy tak memilang jam set di atas. Wow, siapa ini set error dilepas oleh Kang Randy kami hitung 8-13, lepasnya kecil akan melakukan sebuah set anca-anca lepas jambis di kebuan Alexis pun hanya bagaimana umpan berbetang enak layang tipis nyaris melebar keluar dan penuh-penuh poin masih berkembang 1-9-13 11-13 jam set lepas set alasnya sang Rai melepaskan ke depan alasnya Rai di asik kecil sentuhan ke setiap kali atau terakhir 11-13 hanya lebih 3 angka lagi sekiap lepas setiap alasan Rai sini berikan kebanyakan nama wow Kurniawan Kelipianto melakukan eksekusi spike dari posisi dia mengarah ke dia menyebabkan ke depan menjadi 14-10 14-10, living 4 apa Kurniawan jam 10 apa sudah resip jalur dengan Wyatt. Wow, satu eksekusi puter dilepas oleh Kang Bayu. Pemain yang sangat kecil, sekitar 172 cm, berat badan 85 kg. Lepas sudah, ada Kang Renu. Tuntas lunas oleh Kang Tari, makanya angsuran ke Bank Emok dan Syariah juga bersifat lunas. 15-11, risip pada Bank Emok ya. Brau Janur, budaya Brang, Dok. Dilepas oleh Sang Raiki, pemain junior asal kelahiran Cirinjang. 16-11, Indukan masih tahan, bisa ini akan melakukan selanjutnya acak-acak. Lepas kasih, masih ada Sang DE pada lagi on fire, blaster dilepas oleh Epic dan Kang Hamzah. 17-11, lebih kena bangka, set yang dua kali lepas oleh Ferry, lepas sudah pedang-pedang. Oh, lagi-lagi sebuah set error sudah 3 kali dari kotak Cimuncang. Lepasnya Kang Hamzah tarik nafas dalam-dalam. 12-17, Rizik Senor, lepas di mana? Langsung Rizik, menawarkan saja LJE pada kalabarnya, Brau Janur! Begitu berat, satu serangan Rusia, roket membombardir sporadis pertahanan Ukraina. 13-17, lepas set, ada sebuah Rizik Kurniawan, Sang Rendi, yeay! Mental, namun sayang, Kang Epic sedikit agak cokmir. 14-17, lebih 3 angka, lagi-lagi setiap lulusan ikut ke belakang ada sang Rizik sang Lidara yang lain diberikan oleh Rizik. Alhamdulillah, baik kata Haji Setiap sekalipun awet puas tarik. Tapi hatinya berdegan takut pemainan Kauza. 15-17 dan terjabut ke PO dipinta oleh coach daripada Putra Junior Cimuncang. Scoring pribal 15 untuk Daipul dan 17 untuk Putra Junior Cimuncang. Nampaknya ada yang enam, ketika sudah ikut akan melakukan sebuah sub, apakah mendapatkan berikut dengan hikmah berkah PTO maka terkabul sub error 18-19
Nanti sekarang IT, lepasnya keluarga, resipan itu ke sana, empatkan ke depan, mana? Janur! Lagi-lagi, lagi main perang dan on fire, Janur kuning sebelum melengkung di pelaminan itu masih milik bersama. 16-17, leading di angka, lepas resip sang lepasnya. Dua kali bertubi-tubi kekir, lepas akan opet menang keluar. 17-18, resip gigi yang sangat riskan sekali. Bayu, lepas resip sang liberal, ada sang liberal, dan wow, hampir. Namun sayang, satu negara blok Janur tadi melebar di luar lapangan pertandingan. Dan kami haturkan selamat datang kepada ketua Bang Karina kepada Tegu Balong, salah satu Pak Engkos SE. Sambil Tegu bola tidak terjangkau. 27-17, Hamzah melakukan gancetnya lepas juga. Rizik Janur di sana, Sang Rizik berkomentar, Sang Janur. Wow, nanggol! Bunyi-bunyi pun pertama mirip, 21-17. Leading 4 angka, lagi Hamzah lepas, Rizik Sang Rizik kesenang. Tarik juga rekan itu bawa, bola liar ingkan pesak otik. Rendi lemparan sempurna, ngasih ada itu. Nah, bukan aku. Berat namun sayang, Kang Kurniawan tidak sempat mencangkul arah di bola sentuhan kedua. 18-21, Janur dapatnya akan dilakukan sebuah eksekusi di belakang. Satu set lebay, error DLT. 22-18, akankah Opik Tahu Jaya, salah satu pemain PBPSU, atau bulu tangkis, lepas setan ke Ebama, penyelesai. Wah, sobat Kurniawan ketuju. 19-22, servisi favorit ke kubu are-are Pepaya. Dapatkan dengan 4, lepas itu panasnya, ada tempur, bonyi. Terkena out, bagaikan penyakit panuan yang selalu menyisir ngerubakan. 22-22, kami hitung sudah 5 kali, satu sepaik dari perputra junior, selalu error. Wah, bagaimana? DP, Pau, DP, asus nama Kang E.O. Lampu kuning menyala, 23-20. Dua poin lagi dibutuhkan untuk tim junior, nampaknya versi darah Bapak Haji Hidup segala sudah normalisasi lagi. Resip obat, lempar ke bulan, ada sang diborong, berikan baris. Wow, santai sekali, berikan otot. Wow, oh, kenapa? Ada sang diborong, sang DE pun segera, Janur! Lestapa, Prahara, bola petaka terjadi di kode senior. Satu eksekusi BKT gelapan oleh Kang Janur. 21-23, yuk lepas yuk prinsip ada sang Hah, terpaksa di sana oleh BK Rizal. Wah, Kurniawan, terlalu kekuh seperti yang mengusahakan kehendak. 22-23, dan dibuja. Di satu angka, akankah cekup menambahkan penuh-penuh poin atau menyemakan kedudukan lepas dari Rizik Sang Aceh berikutnya bagian atas Kurniawan. Satu kali kegagalan cinta dibalas dengan dukun bertindak. Match point 24-22, Capsit Kurniawan lepas dari Rizik misalnya Sang Aceh Eper. Wayo! Wow! Dipeng Gok Gecal 23-24 ala Iung Obat. Rizik satu angka. Lepas itu, ada resip yang sang kodoh berikan kecer sama Hamzah. Perkara selesai eksekusi sebaik keras dilepas oleh Kang Hamzah. Iya, sekitar 200 km per jam. Kebetulan ketum orang taruna Cibalong.